Minggu 14 November 2021, Kelurahan Rawasari melaksanakan program Bangkit Berdaya yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah Kota Jambi. Program Bangkit Berdaya dilaksanakan dalam tahun ini sebanyak 4 RT di Kelurahan Rawasari, yaitu RT 8, RT 10, RT 13, dan RT 14. Hal ini disambut baik oleh warga, salah satunya warga RT 14 yang sangat antusias dalam membangun infrastruktur daerahnya secara gotong royong. Bahkan warga rela meluangkan waktunya untuk membangun jalan yang ada di lingkungannya. Selain itu, dampak positifnya dari program ini adalah terjalinnya hubungan yang harmonis dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Lurah Rawasari Zainuddin Hasan mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi antusias dari masyarakat. Pemerintah kota memberikan bantuan berupa bahan material pembangunan dan dilaksanakan pekerjaannya secara gotong royong oleh warga. Zainuddin Hasan berharap pengerjaan jalan di Kelurahan Rawasari ini cepat selesai sehingga warga bisa menikmati lingkungan jalan tersebut. Bangkit Berdaya yang kami terima dari pemerintah kota untuk Kelurahan Rawasari ada 4 RT yang dapat di RT 8, RT 10, RT 13, dan RT 14. Bangkit Berdaya ini sangat membantu pembangunan jalan-jalan lingkungan yang masih belum tersentuh oleh kegiatan oleh PU. Sementara warga sangat mengharapkan jalan lingkungan yang ada di RT-RT itu cepat realisasi. Makanya pemerintah kota menggelontorkan Bangkit Berdaya, yang mana dalam Bangkit Berdaya ini pemerintah kota membantu material seperti pasir, kerikil, dan semen, serta kegiatan pekerjaannya pun itu warga masyarakat di lingkungan RT ini secara bergotong royong melaksanakan pekerjaan jalan lingkungan ini. Ketua RT 14 Maki melanjutkan, sebagai Ketua RT 14 mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota dan kelurahan. Warga RT 14 sangat positif menanggapi program Bangkit Berdaya Kota Jambi dan berharap program ini tetap berlanjut sampai semua jalan di Kelurahan Rawasari terrealisasikan sehingga dapat diakses oleh masyarakat serta dapat tercapai pembangunan merata di Kelurahan Rawasari. Ini dari RT 14, alhamdulillah tahun 2021 ini mendapatkan bantuan pekerjaan jalan lingkungan berupa Bangkit Berdaya sebanyak 70 meter dan lebar 3 meter, berarti 210 meter, dan insya Allah yang 70 meter ini insya Allah kami jadikan nantinya 96 meter. Dan ini dari swadaya masyarakat juga, kami telah membeli pasir tambahan 2 truk. Inovasi program Bangkit Berdaya menjadi inovasi kreatif dalam penguatan peran masyarakat tanpa pengecualian. Selain juga dinilai sangat efektif dalam mengakselerasikan pembangunan utilitas dan infrastruktur masyarakat, partisipasi masyarakat secara gotong royong dengan capaian tepat sasaran, tepat waktu, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Iqbal, JEK TV, melaporkan.